Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la ilaha illa Allah. Anta al-'alimu al-hakim. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ajma'a ba'i al-hadith. Rabbina al-karudina shahada salihin. Alika lil-adhabi. Abina adama wa min hawa. Wa ma dana salabina wa min sadad. Wa ma alima nabi bakrin wa ma. Wa qiyadu sahaba wa al-qarab. Tabi'in al-umbis. Wa sahib al-kitab. Asyik Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Qusayy. Syekh Syarif Syarif Adil al-Arif al-Nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halaman 100 1431 terus menginjak kedua 1232. Sekarang saya akan mengulang 1231. Bagaimana orang-orang kok tidak malu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka itu kalau berangkat itu pagi-pagi benar ke kelenteng, ke gereja pada hari Sabtu dan Ahad. Sedangkan orang-orang mencari dunia bagaimana akan bisa cepat ke masjid. Oh, mereka cepatnya ke pasar untuk jual beli. Terima kasih. Untuk mencari laba. Kenapa mereka itu tidak didahului oleh pelajar oleh orang-orang yang mencari akhirat? Yaqulu innal nasa yakununa fi qulbihi inda nazar ila wajhi Allah. Allah Ta'ala ala qadri bukurihi lal jum'ah. Dikatakan bahwa mereka itu, orang-orang itu, dekatnya mereka kepada Allah itu ketika dilihat dari segi bagaimana mereka cepat ke jumatannya. Nah, jadi kalau mereka itu orang-orang yang dekat pada Allah, pasti mereka akan cepat berangkatnya ke masjid. Pasti mereka itu akan senang jamaah. Pasti mereka akan senang melaksanakan ibadah. Tapi ya, mereka lemah. Mereka senang ke pasar. Mereka senang tidur-tiduran. Mereka senang. Itu karena cepatnya mereka ke masjid untuk melaksanakan sholat, melaksanakan jumatan, itu yang dilihat dari mereka dekatnya kepada Allah gimana. Dibalik sama saja, mereka akan dianggap dekat pada Allah ketika mereka bisa berangkat cepat ke Jumatan. Ada khalalan lepuh sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan jami. Esu-esuan ing masjid jami. Paro amo koning hari sobo Ibnu Mas'ud salah satu nafarin ing telung pantan kot sabakuhu
teman-teman di CI Sopo Al-Atah Ing Ibn Mas'ud Al-Bukhura Ing Esu-esu'ane Kau tambah moga sedih susah tidak lika krono-krono kalah di CI. Ini orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Kedahuluan orang lain susah, sedih. Tapi kalau orang sekarang akhir-akhiran gak ada rasa ingin cepat, susah. Ibn Mas'ud itu sedih. Wajahlah yaqulan tumandang sopo yaqulu iku dawuh fi nafsi ing dalam awake ing dalam atine mu'atiban nyacat-nyacat laha marang awake dhewe rabi'u arba'atin Mas'ud Ibn Mas'ud paniku wong sing nomor papat wong papat wa ma rabi'u arba'atin minal bukur biba'idin wong sing nomor papat nomor papate wong papat itu yang esok-esokan itu ya apa ibaidil komis orang itu karo wong sing nomor lima jadi sedih jadi orang keempat itu sedih wong nomor papat itu berarti cedek karo wong kelima bihaitan dukhol ing dalem ibahidin wama rabi'u arba'atin minar bukul ibahidin ya bener ya nomor papat di wong papat itu gak ada sebuah esu-esuan ngono lho kok gak bisa ngalah lo wong telutaknya kok gak ada di sini ngono kita kari ya telur tol lho haha telur tol iya jadi itu maksud lah ya telur di itu sih lah 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 jadi orang dulu ini orang yang betul-betul pikirannya ke akhirat itu sedih ketika kedahuluan orang lain dalam melaksanakan ibadah pada Allah dalam berangkat sholatnya Jumat itu nomor apa sih? Anu dan ini nomor satu tambah nangis Al-Khamisu fihi atil dukhul nomor lima. Semoga ini menjadi catatan. Artinya biar kita ini kalau ibu-ibu kan tinggal nyuruh anak-anaknya ya. Ayo cepat berangkat. Tinggal ke disian doang. Oh no. Nomor lima. Dalam masalah cara mlebu masjid. Yang bagi sayogyo alayat akhto yang orang langkai apa wong yukoban nasiing piro-piro kuldae asal dari kopiku gulu ujung langkai gulu maksudnya ujung langkai kuldae wong truk kak maksudnya ojo kedisian berangkat masih kosong. Berangkatlah sosong. Allah yang muruh bayar aidihim orang lewat sabuang ang dalam antaranya ngarepenas. Walbukul utawi berangkat isu-isuan kisah hilu dari gambangkan orang arep melangkai kulai wong ora arep lewat nang arepe wong iku Yesu ki pintu wong wong maksudnya begitu alai ya ta pokoke teman-teman wis
tumuko po maitul ansaman sa didun kang banget kita khotir rikob yang dalam oleh ngelangkai bunda ewang liyo bahwa utawi wa'id anau satu newang iku yud alutin dati akan jesun yang dati wat yomal kiamah ya takhoto kang langkai hu ing wong sopana semanungso Masya Allah soalnya no nanti no dunia ini sering langkai jadi menewar dilangkai saiki sering langkai wong ngunang akhirat nalikong uwat silatan takin aku bilang lagi kalau ngomong disalib kini melakukannya ketemu besok cepat gitu maksudnya Alhamdulillah ya Alhamdulillah waru wialan dan diwatakan warawalan datang sama Ibnu Suraj Mursalan ada hadis Mursal itu hadis yang rawi sahabat tidak disebut anna Rasulullah satu dengan jengka Rasulullah SAW baik nama huwa yang dalam si jeneng mongso utai kanjeng Rasulullah ku yaktu bukhutbah yang malu cuma tinggal Jum'ah idra arujulan datang khutal kubanat tumadaan ningali pirso apa kanya nabi yang wong kang langkai piro piro pundai anung so hatta takut dama singgo sampai yang ngarep panggulan ngarep wajalah sama kau nunggu sopo wong kala mokoto semangsa nabi rampung akan sopo nabi an nabi kanya nabi salat yang nabi arodo rojul moko nyegat sopo anjing nabi yang wong hatta lakya sehingga kepetuk kemangnya Nabi Huing Wang akola maka dawu sampai Nabi ya bulan mama nakan tajma'al yau ma'ana ma'utai apa yang kemana nyegah apa yang sampai antajma'al yang tak salat jama'ah siro aliyam yang dinda iki mana saya kira kenapa kok gak salat Jum'ah bareng karo aku dina iki. Ala dawuh sapa rajul ya Nabi Allah. Tuh Nabi Allah qad jama'tu ma'akum. Kulo pun Jumatan kali panjenengan. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam naraka kata khatari qabalas. Ana ta ora ningal sapa ingsun ing sira kata hotong langkai sira ing pira-pira kula manungsa. Awakmu mau ngelangkai bunda yo. Asaro awe saro sabanya lagi kelawan jauh ila anau akba tamal areng satu ne uang iku sing ngelangkai bunda e uang yo ngerusak lebur ganjarane aman uang sing ngelangkai ku amale orang oleh apa-apa tapi hadis ini musnad ini dalam hadis musnad ada satu ini kanya Nabi Qal mama anak antusol ya mana apa sih yang nyegah sampai anak orang belum sholat taruh aku kalau awalam taruh ini ya Rasulullah kanya Nabi Qal ya Rasulullah ya Rasulullah bakal Rasulullah itu kah ta'an layita wa azaita aku rusira ta'alaita keri sapa sira wa azaita lan gawe gelo sapa sira eta kharta dege sing ngari sira anil bukur sange asu-asuan wa azaitu lan wa azaita lan nglarakan ati sira al khudur ing teko Thank you.
Jadi diingatkan oleh Rasulullah, orang yang datangnya terlambat, terus mencari tempat di depan, tapi melangkai itu sama seperti tidak melaksanakan Jumatan. Mama kana sofal awal matrukan kholian kalau anta khotta ayat khotta riqaban nas. Mama kana semong-semong soal apa sofal awal baris yang disik matrukan ditinggal diumbar kosong kholian sepi kalau muka tetap kadwe wang ayat khotta yang toh melangkai rekoban nasing bunda kira-kira bunda ewa dan laung kerana satu nas doya u nyaknya akan lawan nas akau mengakai nas patara pulan ninggal lawan nas maudi al-fadilah yang panggilannya keutamaan. Kalau ada usaha Al-Hasan Imam Hasan Al-Basri aku tahu melangkahono sira kabeh dikoban nasing piro-piro oleh manusia lagi na yak uduna ala abu bil jawami wong-wong kampur lungguh-lungguh no pintu-pintu masjid jami ya manusia ma lainahu sana dan kelakuan la hormata arana kemuliaan kemaju dalam kadwe wong sing no lungguh lo pintu-pintu ne wajah nam yakun fi asin ilaman yusalli wajah maga la yusalli. Jadi tidak boleh melangkai pundak orang kalau sudah penuh yang bagian atas, bagian depan. Kalau yang bagian depan itu dikosongkan oleh orang, mereka duduk di tempat-tempat yang lain. Jadi sudah kita langkai aja. Sebabnya apa? Mereka orang yang sudah meninggalkan kesempatan. Mereka sudah meninggalkan tempat yang utama, menyia-nyiakan hak mereka sendiri. Salahnya mereka begitu. Imam Hasan al-Basri bilang, rangkai saja pundaknya orang-orang itu yang duduk di pintu-pintu masjid pada hari Jumat, karena mereka tidak punya kehormatan. Aidan lam yakun fil masjid illa man yusalli wa yambaghi al yusallima. Nalika ora ana ing dalam masjid kejaba wong sing lagi salat, ya wis aja uluk salam. Ana taklif jawab. Karena kalau uluk salam itu berarti mewajibkan orang yang mendengar untuk menjawab di ghairi mahalin dalam panggung liyane panggonane. Lagi salat tuh lagi madhep yang apa. Kongkon jawab. Ya nanti di orang yang datang itu jangan ulu salam biar tidak memberatkan orang yang ada di dalam. Wis tuku kari, wis perono, wong lagi sholat kabeh, salam. Ijene gak eruk unggah-ungguh. Tidak tahu situasi. Lah wis kabeh sholat ya wis sholat. Alam. Asadis ala yamur rabbina yadil nas wa yajlis haitsu huwa ila qurbi uswanatin aw haitin. Sekarang yang keenam, yen to ora lewat sapa wong ala ing antarane ngarepe wong akeh wa yajlisu lan nunggu sapa wong haitsu huwa sekiranya kota wong itu ila kolbi sopoh sanatin marang sejae marang cedae sopo oh hai tina tau pangkal hatta laya meruna baina yate sehingga ora lewat sopo wong ang wong akeh
ana ing ngarepe wong iki ani bare Jerusalem. Tegese ngarepe wong sing salat. Ana zale kala ya sa'as salata. Ne manggon nek kono ora oleh nang cedeke saka sedhe pager. Ora oleh lewat oleh ngarepe wong terus lunggu nang pinggire saka to pinggire pager sehingga ora nglewati ngarepe wong. Ya orang lewat sih mana sajane orang dilarang. Tapi wong hari golek panggonan arep. Nah, pengen orang arep aku tuh yang awal depan. Lewat sing koyo ngono iku ora ngegot salat, tapi itu dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ay yaqifa arba'ina aman qailu lahu min ayyam rabbina yadayhi. Ana wong kok kate lewat kudu nek ngarepe wong salat iku luwih apik meneng ngenteni 40 tahun daripada melewati ngarepe wong salat. Qala sallallahu alaihi wasallam ayakun rajul rimadan madidan tadruhu riyah qairu min ayyam ruh qairu yadayhi musalli. Ramadan tapi kebanyakan Ramadan. Wong dadi awu sing mawur-mawur sing diamburno karo amin iku luwih apik tinimbang mlaku ngarepe wong salat. Nengkel lho, nengkel. Jadi barisan itu ngalor ngidul atau ngidul ngalor. Tiba-tiba wong iki mlaku teko ngalor yang ngidul atau teko ngidul ngalor lewat ngarepe wong sing lagi sholat. Iki ndak boleh. Lebih baik. Nang sajadah. Apa? Nang sajadah ya apa nang ngarepe sajadah? Umpamane ana sajadah. Oh, ana sajadah ya berarti wis ana batese, gak apa-apa. Nang ngarepe sajadah. Gak ngelangkai sajadah enggak. Nek ngarepe sajadah enggak apa-apa. Ini yang dimaksudkan barisan-barisan gitu. Barisan nomor 1, barisan nomor 2, nomor 3. Iku ana wong sing lewat iku ngantrang tanya toko kidul yang ngalor toko lor yang kidul orang berduri ada orang sholat ke Mekah nama Mekah harus menunggu yang sama orang ya orang dinti aku sih gak ngerti yang sering anu kan yang sama orang mestinya kan itu tuh lewat dong pinggir ya wongnya aku ngarep Tukang buri ngarep ya? Iya, tukang buri lewat iki sisi kuda ya wong loro itu antara yang kuda sisi karo ya aku buat mesin yang ngono luwe api wong iki dadi awu sing disawur-sawur karo angin daripada melewati wong sholat. Waqad ruwiya fi haditsin awal fil ma'ruf wal musalla haitsu shalla ala tariq aw qassara fi dafi. Teman-teman jangan batangkan dalam siji hadis ya. Ing dalam lumakune ing dalam wong kang mlaku lan panggonan sholat
Anggara sholat itu ya mungkin sajadah ya kan. Ayatul sholat sikiran sholat sapa musalli alaf tarik yang dalam jalan aku sholat atau sembrono sapa musalli hidafi yang dalam nolak uang sing melaku aku lah aku dawa sapa anji nabi lawi alam almarru gaina yadil musalli wal musalla maha alaihima bidharik lakan ayakifah arba'in tanah karan lahu min ayamu robin ajai laman beruh wong sing lewat wong ngarepe wong sholat lan panggunan sholat barang yang tetep ono ing musalli lan musalla dalam mengkono lewat pasti orang tadi yang lewat akan berhenti lebih baik 40 tahun daripada lewat ngarepewa. Walusuhanatu walhaitu walusallah al-mafus haddun utawi soko pager lan musallah kangen lemei iku menjadi batas hasil wong sing sholat. Pemerintah zabihi paham bagi ayat pahamu lawangnya ada wong sing melewati wong sing lagi sholat melewati batasan mau seyogianya wong sing melewati ku ditolak ditolak karo wong sing lagi sholat jadi di dang-dang itu tangan itu. Asal kados niku. Oleh. Ain aba lamun bangkang lamun terus ae wal qatil hu mongko becik. Ateni. Perang. Sabong ing sabong saleh ing wong. Jotos. Si lewat si jotos. Nanti kalau anu batal buatan ing salat. Ya kalau sepisan dong. Cuk meneng terus. Ya aku tuh kan sih lah sarannya cuma sampai pengalu. Lari lari. Nek lari alit-alit sing lari-lari niku Ami. Mana sih ya. Wong Tuhan itu nek. Baiklah setan, wong sing lewat itu, nak dicegah nak gelem, itu setan itu. Sahabat kan tahu biar ngono, ada wong sholat, sahabat habis sholat, dibawa are. Enam lewat cegah mana pancet lewat langsung dicotos kalau dicotos tu ah hari itu wadul karo amir akhirnya ditimbali harusnya sing jotos ni apa itu pak isu sampai wadul lah. Tak ngerti orang sholat. Anjing Nabi jauhnya ini. Anjing Nabi jauhnya. Layat fakhu. Fa'in aba fal yad fakhu. Fa'in aba fal yuqatilhu. Fa'in lau syaitan. Anjing Nabi jauhnya. Kalau didawai karo sahabat Allah. Akhirnya menang wongnya. Qala dawu sawang nabi la yasfahu yakfi beci liyadfahu qala yasfa liyadfahu beci nolak sapa usali ing wong sing lewat fa in apa amon bangkang sapa
wong sing lafal jad fa'u aku wajib nolak mana bayan apa lawan gagal mana pada qatul mongko wajib mati nono di perang bayan lu setan karena wong ini jenenge setan kan Abu Sa'id al-Khudri lah ya Abu Sa'id ya yang lebih yang ber yang mengerjakan itu Abu Sa'id sahabat itu maka anak sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yadfa'u nolak maning wong yang muruk yang lewat sahabat baiknya itu anak yang ngarepe Abu Sa'id ketika sedang sholat ono enam yang lewat tujuh otos atau yang selalu saya kok libakan sahabat saya itu yang oh, baru bama ta'ala kopi rojul. Oh, kadang-kadang gandolan. Iklan besaid, sama rojul wong lanang mang. Pas tada, mongko lapar sama wong lanang mang. Ala ingat, kata besaid, inda marwan, ala ing, sandinge marwan. Waktu itu jadi khalifah, marwan. Oyuk piruhu, mongko nyeritani sama Sa'id. Abu Sa'id ing Marwan. Iki kok sapa Marwan ing Abu ing wong. Asine koyo ngono. Wong kon critane sapa Abu Sa'id ku ing Marwan Allah Nabi ya sadang Nabi iku amaro bidan. Perintah sapa Kanjeng Nabi ku ing Abu Sa'id. Dari kala mongkono pongan jotos dan tipu fa'ilam yajid kustuwanatan lamun ora nemu sapa wong ing saka kalian sip benedis se andri nek salat iku golek oh ngarepe ana sakane utawa ngarepe ana pagri ngono tega dilate wong areng golek saka kan anjen masjid e gati kae saka anggone blender gedhe kowe masjid sabun saking kalian sip moko ngadegaken sapa wong bayane ana ing ngarepe sayan siji-siji tuluhu utai dawane sek kodru liroin kira-kira sak zero ya pun dalik kaya ana apa sek iku alamatan dadi tetenger di hati marang batas sek wong sing sholat wong ya orang mau lewat itu tahu ini batasnya tahu sajadah yang kusiku sajadah batas sesak sajadah itu nomor 6 sekarang nomor 7 asabi'u ayat rubah sofal awal yang dong boleh sopo wong ing barisan pertama baina padrawa krono satu ini barisan pertama iku kat pat ke utama ini baris pertama iku katirun ape kamaro wain aku yo disitakan kita ing ma tapi hadis sing dalam sisi nanti man wassala sopo wong ikang apa wonge lamun dadekno adus bojone dadekno adus bojone berarti dicima maksudnya kota salaran adus soman babak karolan esu asuhan soman babak karolan budal esu asuhan padanalan cedek soman minal imam suki imam pasamalan ngeling kelingakan ngerungokaken
Temenan sawoman. Kana mengkono, apa dalika mengkono amalan. Jadi mulai dari ngumpuli bojone terus atus, terus berangkat esok-esok. Terus oleh panggilan ini cedek karo ima, berarti yang sop awal. Kana mengkono, apa dalika mengkono, pekerjaan lahu kanggungan, afarotan dadi, kang isang lebur lima benar jumata ini marang duso-duso kang ana ing dalam antarane Jumat loro. Jadi duso mulai Jumat sekarang dengan sampai kemarin Jumat kemarin. Jadi seminggu itu sepuluh kabeh dosane. Ya aku durung duwe bojo. Ya upaya itu gak usah ngono-ngonoan, langsung atus, langsung berangkat. Wis maklum, harap maklum. Jadi turun kawin, ada cik nom-nom, masih muda-muda. Ya, yas, yas, eh yas. Ye, ei. Iya. Si yo suruh wayahe. Suruh wayahe nikah. Bukan hanya seminggu saja. Wa ziyadata tsalatsata ayamin lan ditambahi telung dino. Berarti pitu ditambah terus 10 dino. Dosa 10 dino 16. 10 karo Allah SWT. Afi lafzin akharin dalam lafzin yang ini Kufaro nyepura sapa Allah lahu marang man ila Jumat marang Jum'ah. Al-Ukhra kang li wakad istarata teman-teman yang ratakan sapa kanjeng Nabi si ba'di yang dari bagian edawu alam ya takhato ala ungkapan orang langkai unda ewang ala yang full bitara bisofil awal dan orang lari yang dalam golek sof awal antara satu umurin daging telur berapa-berapa berkoro. Jadi ditambah tiga ini dengan ini orang langkai penewang terus menggorek sop awal tambahan awal wa ya kana ya robi kurbil kotik ungkaron ya siru antau yir ya jisu ya jisu orang titik ke anu satu ini lakukan tidak kanat kanan anu sapa ong ya jisu eh ya jisu ya jisu za tuturo kalane ana sapa wong ya ora ningali dipulkin kati ana ing pinggire wong sing apa ungkaran barang mungkar ya jisu kang lemah apes tawanan tak yuri saking ngowahi mungkar min rubsi haririn umpomo nang ngarepe ana wong sing gawe sutra apa imame apa liane imam au salah bisilain kasirin takirin utawa salat sama wong ing pedang kang akeh kang abot kang lungkulaken atau pedang kang den longsong kelawan mas au gara-gara liane kabeh
ing masaking perkara wajib-wajib ing dalem awaring karo ingkar. Patahul moko teng akhir laukate wong iku asrama luwe selamat wajma lan luwe ngumpulakan lilhamli marang sejo pa'ala dharik jamaatun minar ulama ngerjakan yang mengkono ngakhir sebuah jamaatun segolongan minar ulama saya mengatakan talaban orang-orang golek disalamat dengan selamatan. Jadi tidak mencari baris pertama ketika di situ ada kemungkaran, di dekat imam ada kemungkaran seperti tadi itu ada orang yang nganggu orang lanang nganggu sutra anda boleh orang nabi nganggu sutra atau nganggu pedang-pedangnya langsungnya kumas atau nganggu pedang itu buat yang menumpulakan yang orang lain harus ingkar, tapi kalau dia sudah bisa ingkar ya wis ngeduhai orang nah cedek-cedek kono lebih selamat untuk apa? Para ulama juga mengerjakan seperti itu mencari selamatnya. Kila Bisr bin al-Haris diaturakan orang Syekh Bisr bin al-Haris naroka tubakir waktu salib akhir esok deh kalau lo ningali jenengan berdali anjing tapi kok makin teng barisan akhir akola inawiratu kurbul kurub di akarabil ajsad inawiratu kurbul kurub la kurbul ajsad sing dimaksud itu duduk cedek jasati yang penting cedek hati nih hati ku cedek kalau apa sing diungkapkan kalau imamnya asal bihi ila anna dhalik akrab li salamati qalbihi demikian itu menjauh dari tempat yang ada di depan luwe selamat luwe cedek marang keselamatan hati. Anadhar Sufyan al-Thawri ila Shu'aibin ini harb indal mimbar yasnami ila al-khutbah min Abi Ja'far al-Mansur alama barangun as-salat kuala syagula qalbi qurbuk min hadha al-aminta antasma kalaman yajibu alaika ingkaruhu ala taqumu bi. Imam Sufyan Thawri ningali marang Shu'aib bin Harb ana ing sandinge mimbar ngrungokaken khutbah Abi Ja'far al-Mansur barang wis rampung Imam Sufyan dawuh nukulakan hatiku cedek karo awakmu saking iki Abi Ja'far al-Mansur Allah aman sapa sira yen tanggung akan dawuh kang wajib sing atusan ingkar kalane ya jibu alaika ingkaru yang wajib atas kamu untuk mengingkari kalamnya. Rataku mumpah orang hati kita usirah di iklan ingkar. Suma zakaran oleh Nutur Sabim Sufyan ma ahdatu yang barangkang ngana-ngana akan menyar-nyarakan min labsil kisawad lagi nganggu kain ireng. Aqala ya Abu Abdullah ay Rasul Khabar hey Abu Abdullah Aqala kunaman Sabu Syed ya Abu Abdullah hey Abu Abdullah Sufyan ya Sufyan Rasul Khabar
Udnu wasami. Bukan kan dalam hadis ada keterangan nyedu o lan rungono. Aku alam aku dawa sopa Imam Sufyan. Waya silaka silaka. Lakalil kulapa al-Rasidin al-Mahdiyin. Iku ngono nek sing dedawuhan iku kulapa al-Rasidin sing paling pituduh. Pama halwa anapun utai mungkono kumaro aku lama bauta emang so atuh sirom anhum saking kumaro alam tandur ilahim orang ningali sila ing aula kana akraba ilallah arep luwe cedek marang Allah Taala. Sawala qalbi kul buka min hadza. Aku atiku terganggu karo awak menuh pinggire wong iku. Abi Ja'far al-Mansur. Apa sampean aman? Rungono omongan sing wajib sampean ingkari. Alaman yajibu alaika ingkaru. Ala tak mungkin tapi sampean gak gelem ngerjakan ingkari. Delok niku apa sih? Manggone bakal ireng. Oh, sing apik bakal bakal putih kok. Para kakan ireng. Terus jawab Soeb bin Harbin. Abdullah, aman kok gak tau mau coba nang hadis. Kongkong nyedek, kongkong no. Dijawab karo Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ah, ciloko kono. Iku ngono nek sing Utbah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ane sing khotbah iku wong sing koyo ngono. Gawe pakaian pakaian ireng. Nek awakmu luwih adoh teko kono arep luwih tenang. Artinya iso cedek karo Allah. Jadi di hadapannya orang yang khotbah ada hal-hal yang perlu diingkari, tapi nggak bisa orang itu khalifah ya, nggak wani. Ya wis ngedohae ngene. Aja cedek-cedek. Cedek-cedek malah tambah ganggu pikirannya. Meruh kemungkaran. Qala Sa'id bin Amir, sallatu ila jambi Abi Darda. Aku salat ada yang sisi Abu Darda. Ajana ya ta'khalu fi shufuf. Aku tuh mandang sapa Abu Darda. Manggon buri mundur ing dalam saf barisan hatta kunna fi akhir safin sing ana sama kita ing dalam akhir saf alama sallallahu alaihi qultu lahu ala si qalu khairu safu awwaluha ne panjenengan kok ngejak kula mundur 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 sampai nang akhir bukankah yang ada di dalam hadis itu lebih baik-baiknya barisan itu yang pertama. Qala na'am. Ya benar. Barisan yang paling apik, paling harap. Illa anna hadhil ummah marhumah manzurun ila abil min bayinil umam. Bayin Allah Ta'ala ila nazra ila abdin bisalah wabar lahu waliman warahu minanas. Bayin nama ta'akhartu roja'an ayyaw irali yuahidin minhum. Yang zurullahu ilahi. Iya. Cuman satu unik umat iki adalah umat marhumah. Umat kang kibulasi. Umat yang kanjeng Nabi. Umat itu umat marhumah. Yang arti tinggali karo Allah di antara umat-umat yang banyak. Allah SWT ketika melihat
seorang hamba di dalam sholatnya, maka Allah akan memberi ampunan kepada orang itu dan orang yang di belakangnya. Jadi aku mundur nang buri iku ngarep-arep ben aku di sepuluh sebab wong sing nang ngarep Allah melihat pada dia orangnya bagus. Jadi kalau wong sing bagus, Allah akan nyepuro orang itu plus orang yang ada di belakangnya. Nah, aku boleh wong sing apik. Kowe ngerti bakal nemu lho kene iki. Apa ora paling akhir. Ya wis aku lho kene beri nemu iki. Jadi ada alasan. Barawa ba'dur ruwat anu qala kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian rawi ada yang meriwayatkan bahwa dia rawi berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dari paman takhara ala diniyah itharan wa idharun idharan li husnil khuluq ala ba'sa. Apa wongnya kok mundur krono niat iki, krono milih lan lahirakan marang bagus pekerti, mongko ora ana bahaya kemajut. Endahnya yo kalau al amal bil niat, ane mano yo amaliku apa sing dadi niate. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ya amin. Kok anu? Sepi. Aku anu apa jeneng iki mau langsung tak buka. Oh. Eh cik cipe. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbana. Alhamdulillah. Amin.
Ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.